Presiden Joko Widodo yang tadi melepas bantuan makanan dan obat-obatan bagi pengungsi Rohingya yang berada di Cox's Bazar, Bangladesh. Bantuan ini merupakan bantuan ketiga kalinya dari pemerintah Indonesia bagi pengungsi etnis Rohingya. Bantuan berupa makanan, siap saji, dan bantuan obat-obatan ini dikirim menggunakan satu pesawat Hercules A1321 dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia Nesya Megawati dan Probo melaporkan Presiden Joko Widodo belum bisa memastikan akan menemui pengungsi di sela-sela kunjungannya. Kunjungan kenegaraan di Bangladesh 27 hingga 28 Januari mendatang. Jokowi pun kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam membantu para pengungsi Rohingya.